dari makhluk aku. Jadi aku harus tahu item yang aku gunakan. Yang pertama adalah Frost Cap. Ini item makhluk yang pasaran banget ya. Dimana pasti semua brand makhluk biasanya pakai. Kenapa sekarang pasti itu bagus ya untuk aku? Karena setiap attack normal berikutnya mengurangi move speed sebesar 30% dan menimbulkan 150 psychic damage dan tambahan 20 damage per level ke area dan cooldown itu cuma 3 detik. Jadi secara ringkas sih Frost Cap ini membuat musuh di sekitarnya slow ya. Jadi dari selanjutnya aku pakai Gilded Griffs atau aku pakai Sonic Boots kalau misalnya itu nggak ada yang pakai Amalibata Rage. Yang item ketiga aku pakai Medallion of Troy dan ini juga nih sama nih, ini Magis Dev, 360 Magis Dev. Dan yang keempat aku pakai Mail of Pain. Ini untuk fisik nya aku bisa pakai Helpless Blackness, itu juga gitu banget karena pasifnya itu saat HP hero di bawah 40% meningkatkan fisik attack dan memberi perisai selama 8 detik. Yang kelima aku pakai Crimson Banner untuk fisik Dev dan kita akan mendapatkan pemulihan HP kalau kita asis atau heal. Sebenarnya dulu itu item aku nggak kayak dulu. Pada di item kelima aku dulu, aku pakai attack. Jadi dulu aku pakai makhluk itu nggak pure TB-in doang gitu. Dulu aku pakai ini kan sih, aku pakai ya Ventil. Tapi karena sekarang karena yang ungu aku pakai max HP. Aku ambil max HP. Dan untuk arkana yang hijau aku pakai Dragon's Claw. Ini sama juga nih fisik attack dan armor pierce, tapi mungkin bisa kita ganti. Aku punya arkana fisik defense dan magic defense. Nah, Herculean Power ini arkana 10 aku atau aku base aku jadi officer. Tapi nggak apa-apa, aku nggak suka karena tadi item aku udah full defense, jadi aku ganti aja. Biarin aja kita pakai fisik attack biar berasa dikit lah makhluk kita, walaupun full item aku tadi full defense ya, semuanya nggak ada item attack sama sekali. Jadi bila apa karenanya kita kasihin fisik attack aja, 29 fisik attack lumayan lah. Oke, jadi kita masuk ke gameplaynya. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Yang pertama aku mau pre-order Gilded Griffs dulu biar gampang kita beli sepatu dulu ya biar, dan untuk dapatkan boost lebih enak sih biasanya di mana kita tuh beli move speed dulu ya. Seperti biasa makhluk itu cocok banget buat lane abyss lane, jadi kita akan mengabdi ke abyss lane ini, ke lane abyss lane menjaga dengan segenap jiwa ketentraman rumah kita. Jangan sampai terbobol lah, kita pada pandangan joker. Aduh, bukan apa-apa, udah dikasih pasifnya. Ngelapin ke gue, aduh, lumayan ya, cepat ya, mau ngelap kalau bersin trip. Jokernya mulai cicil-cicil ke kita nih, kena lu. Aduh, udah. Mabok ya, ngasih roket nanti gak kena-kena. Hang on, I'm on my way. Bawa kita berhadapan dengan Illumia dan Joker dong. Ayo. Berani-berani ya kamu sama aku ya. Gak apa-apa. Kok aku akan bertahan di sini? Aduh, tadi dorong dong. Aduh. Udah gak mau kuat kata. Berani-berani ya.
bulan ya. Wajah terkerut. Menangis Illumiani. Eh sini ya. Ayo kena. Aduh sayang banget dong. Aduh bulu keslow. Kita keripin aja nih Joker nih. Aduh aduh ini. Dikasih pisaunya sekarang. Unstoppable. Kita baru. Wah,
dan yang belum hancur tuh yang aku bilang. Nah, tolong dong sini ngumpul weh. Itu wewe dan ibunya pengen ngancurin lain aku. Aku balik sini kembali pas kebiasaan aku. Kalian boleh menghancurkan lain aku. Kalian boleh menghancurkan tower aku. Nah, aduh duduk ketinggalan tower ini pengen aja. Keren aku amat ini ya, gak ngerti lagi lah. Wewe. Your tower has been destroyed. Wow, wewe kita jago banget. Oh, lihat dia jadi offline dan dia udah ngancurin 2 tower di menit ke-7. Demen banget ya ward di sini dari tadi, ward di sini tuh lihat wewe kita weh ngepushnya enak banget dong dari tadi. Mereka offline nih siapa sebenarnya, nah ini wewe musuh ada di sini. Buluran sama temanku enak tuh, aduh gue yang nafsu juga ujung-ujungnya. Aduh sadan kan wewe kita. Gila malok, pemberani santai, sayang banget ini dia dikit lagi padahal ya. Sini dong, temenin papa dong geng, sini. Malok takut sendirian dong. Aduh, bawa kita pergi sih dong. Sabar juga. Kecil penuh dengan kubrengnya. Kecil kayak gitu tinggal seupret kayak gitu. Dikit lagi tuh telur hancur. Oke ya. Aduh, jokernya ngapain? Mau joker ngapain aku ya? Gak sadar. Team fight. Shut down.
salah. Sorry banget, main pasar malu. Your team has destroyed a tower. Kejar-kejaran. Tenang, gue bakal mati hari kejar kayak gitu. Kejar terus. Aduh. Bebeknya kayak gimana sih ya, bagus ya. Kejaran geng, dibayin aja ya. Sibuk sendiri mereka ya, kita teman-temannya lagi. Sekarang mereka mesti kejaran untuk mencari anjing yang berdua-duaan. Aduh Lumia, kalau suka keluarin ulti gak mikir. Kalau kita gak ulti, dia gak ulti, kan kocak. Pukul sini geng, pukul sini. Ngapain Joko di bawah? Dia bersin kris kayaknya ya. Aduh, itu tulenya sakit amat loh, lihat noh, aduh.
aduh mati kita mati akhirnya malah mati kepanggil oleh aku besar mati kalau aku mati terus jangan nyerah aja main udah bagus di awalnya loh, kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh kena kambing poin tadi pokoknya kamu coba DS dulu itu duluan, cincin dulu. Ayolah Batman. Pekalah dirimu sedikit. Perhatikan ku. Namanya gimana
enggak Gege coba malok. Maloknya. Gila enggak sih muji diri sendiri. Aduh, ada wewe. Kabur. Kemana ini kita kemana? Yeay, sudah selesai ya. Hari kepala ya. Sampai pulang, kur hancur. Bisa gitu. Tadi berapa tuh ya? 5 versus 1 ya. Gede banget ya tuh. Gila gak tau gede sih. Lumayan ya, tebein banget lo tadi lo. Oke, lupa penutupan. Oke, makasih buat yang udah nonton. Silahkan komen apa aja yang kalian mau. Kalau emang kalian punya masukan untuk permainan aku. Dan terakhir, jangan lupa like and subscribe. Dadah!